Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alliman naf'a wal intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wa chillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-32 dari As-Sabiqun al-Awwalun, Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Di sini ada beberapa sahabatnya Nabi yang bernama Abbad, dan yang bernama Abbad bin Bishr ada dua, yang satu Khazraji, yang satu Ausi, sama-sama dari kaum Ansor. Nah, di situ makanya nanti ada pendapat khususnya dari Tarikh Hadramaut, di akhir nanti akan kita bahas. Beliau Sayyidina Abbad bin Bishr bin Waqash Al-Ansari Al-Ashhali. Yang satunya Abbad bin Bishr itu beliau yang memberikan kabar tentang perubahan arah kiblat. Yang diceritakan satunya beliau yang memberikan perubahan arah kiblat dari Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Adapun yang ini, beliau termasuk orang yang hadir perang Badar, masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umar. Nah, beliau menjadi tokohnya kaum Aus. Di antara kemuliaan dan keistimewaan beliau, ini sudah dibahas dulu saat menceritakan tentang Sayyidina Usaid bin Khudair, bahwa diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu saat Sayyidina Usaid bin Khudair dan Sayyidina Abbad bin Bishr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang sangat gelap gulita. Ketika mereka berdua keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tongkat salah satunya bercahaya. Nah, ini sudah kita ceritakan. Kemudian ketika mereka berpisah antara Sayyidina Abbad bin Bishr dan Usaid bin Khudair, kedua tongkatnya memancarkan cahaya yang digunakan untuk berjalan menuju kepada rumahnya. Yang kedua, dan ini juga sudah diceritakan dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada di keturunan Bani Abdul Ashhal tiga orang yang tidak ada yang mengungguli mereka. Paling unggul dari keturunan Bani Abdul Ashhal itu ada tiga, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, dan Abbad bin Bishr. Kemudian yang ketiga daripada kemuliaan Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tahajjadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Nabi salat tahajud di rumahku. Jadi tahajud bagi Nabi itu merupakan kewajiban. Ya, umatnya sunnah. Namanya tahajud itu dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur. Nah, kalau gak tidur namanya qiyamul lail. Kalau tahajud, dia dapat fadilah tahajud dan juga dapat fadilah qiyamul lail. Nah, Nabi itu tidur malam, tidur. Tapi gak full. Nabi tidur, di pertengahan malam bangun, menjelang subuh tidur lagi, sebelum subuh sudah bangun.
Jadi sebelum subuh itu sudah siap-siap untuk ke masjid. Ya, Bilal membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum azan. Ya, sebelum azan Sayyidina Bilal membangunkan Nabi terlebih dahulu. Ya, tapi bukan membangunkan Nabi, Nabi dalam keadaan tertidur, tapi Nabi seringnya sudah terbangun untuk siap-siap salat subuh. Tahajud Nabi mendengar fasami asauta Abbad yusalli fil masjid, mendengarkan suaranya Abbad bin Bishr ini salat di masjid. Yang mendengarkan suaranya Abbad bin Bishr salat di masjid. Qiyamullah di masjid, tahajud di masjid. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, asautu Abbad hadza. Ya Aisyah, ini apakah suaranya Abbad? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, na'am, betul ya Rasulullah, itu suaranya Abbad. Asal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa, Allahummarham Abbadan. Dalam riwayat yang lain, Allahummaghfir lahu. Ya Allah, rahmati Abbad, ampuni dosanya Abbad. Jadi langsung dapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara kemuliaan beliau, Syahid Abbad bin Bishr Badran. Beliau hadir perang Badr. Sekali lagi, ini sudah berulang kali kita sampaikan bahwa orang-orang yang hadir perang Badr itu memiliki keistimewaan. Sampai kalau ada di antara mereka melakukan hal yang tidak sepantasnya dan ada orang yang mencela, pasti akan mendapatkan teguran karena dia pernah hadir perang Badr. Seperti cerita tentang Abu Balta'ah. Pernah suatu saat berkhianat menulis surat ke orang kafir Quraisy tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah itu Nabi marah, bahkan di antara sahabat apa mencela mencaci, tapi Nabi mengingatkan innahu syahida badran. Ka'ab bin Abi Balta'ah ini hadir perang Badr loh, jangan dicela. Artinya orang-orang yang hadir perang Badr ini orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Sekalipun nantinya dia berbuat sesuatu, akan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Karena itu enggak bisa diremehkan yang hadir perang Badr. Termasuk keistimewaan orang yang hadir perang Badr. Karena satu, perang besar pertama. Kedua, tidak ada persiapan matang karena bukan ada niatan perang. Ketiga, jumlahnya enggak sebanding, baik dari orangnya ataupun peralatannya. Jadi menguji keimanannya itu sangat totalitas. Lagian dalam keadaan puasa Ramadan. Jadi full sudah. Makanya orang yang hadir perang Badar bukan orang biasa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Sayyidina Abbad bin Bishr termasuk orang yang hadir perang Badar. Dan termasuk orang yang membunuh Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi ini setelah perang Badar, Ka'ab ini datang ke Mekah, menampakkan rasa sedihnya, bahkan memberikan kepada orang kafir Quraisy suatu syair yang menunjukkan duka cita. Enggak cukup itu, menyemangati mereka orang kafir Quraisy untuk bangkit dan perang lagi musuh Islam. Kan perang Badr kalah mereka orang kafir Quraisy. Nah, ini Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi. Orang Yahudi pasti enggak senang dengan Islam, pasti. Kalau kafir yang lain masih mungkin senang, tapi kalau sudah Yahudi
99% benci dengan Islam. Karena alasannya satu. Dari dulu alasannya satu. Karena Nabi yang terakhir yang dipilih oleh Allah bukan dari keturunan Israel. Wis, itu toh. Namanya orang hasud, sulit diobati. Karena itu sampai diperintahkan Nabi Muhammad untuk minta perlindungan. Wa min syarri hasidin minta hasad. Sulit sudah. Menyemangati orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kembali ke Madinah, memang orang Madinah, dan menunjukkan permusuhannya, bencinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu membuat syair yang menghina khususnya kaum wanita, orang-orang Islam, mengganggu mereka. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, Man li Ka'ab bin al-Ashraf, siapa yang akan mengurusi Ka'ab bin Ashraf ini? Fa innahu qad a'adza Allah wa rasulah. Karena dia telah mengganggu Allah dan mengganggu Rasulnya. Akhirnya lima orang dari Ansar terbentuk dari kaum Aus, mereka siap untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, di antara lima orang itu adalah Sayyidina Abbad bin Bishr. Sayyidina Abbad bin Bishr. Ini apa ya, ghirahnya beliau terhadap apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mengganggu kaum muslimin. Jadi kalau sudah Nabi menginginkan, beliau sangat semangat, berani, nggak takut apapun. Terbunuh itu Ka'ab bin Ashraf di tangan lima orang itu. Wafatuhu, wafatnya beliau dikatakan oleh Ibn Ishaq, Sayyidina Abbad bin Bishr terbunuh di perang Yamamah dalam keadaan syahid. Bahkan terdapat beberapa luka di wajahnya di perang tersebut. Nah, perang Yamamah itu di tahun ke-11 setelah wafatnya Nabi pada khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Usia beliau saat meninggal 45 tahun. Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili. Nah, ini sepupunya Habib Salim Asy-Syadzili yang mensyarahi Yaqutun Nafis. Beliau menyebutkan di dalam Tarikh Hadrami, diambil daripada kejadian yang sudah mutawatir, bahwa sahabat yang mula Sayyidina Abbad bin Bishr al-Ausi itu sampai ke kota Tarim, ke Hadramut, dan meninggal dalam keadaan syahid karena menjalankan perintah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakat. Jadi setelah wafatnya Nabi, banyak dari kaum muslimin itu murtad. Penyebab murtadnya diantaranya mereka enggak mau mengeluarkan zakat karena mengira sudah enggak wajib setelah wafatnya Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau mereka tidak memberikan apa yang mereka berikan kepada Nabi, maka bunuh. Sampai Sayyidina Umar itu apa ya, bingung lihat Sayyidina Abu Bakar ini. Kok cik beraninya membunuh kaum muslimin? Tunjukkan dalilnya oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Umar menerima. Nah, di antaranya yang dikirim adalah Sayyidina Abbad bin Bishr ke Hadramut. Lah subhanallah, saat masuk Hadramut banyak mereka yang mani'iz zakah, enggak mau mengeluarkan zakat. Ketika masuk Tarim tidak menemukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan tidak ditemukan satupun di kota Tarim yang murtad setelah wafatnya Nabi. Karena itu dikabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan tiga hal. Tidak kekurangan air, tidak kekurangan ulama, dan doanya dari Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kota Tarim itu dikatakan Baldatu Siddiq, negerinya Sayyidina Abu Bakar.
karena dapat doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara langsung kota Tarim. Nah, karena itu di pemakaman Zambal itu ada makbarah dari sahabat Nabi, termasuk dari mereka adalah orang-orang yang hadir perang Badar. Jadi sahabat Nabi itu dikumpulkan di situ satu lingkup, mereka sahabat yang hadir perang Badar yang meninggal di kota Tarim. Yang meninggal di kota Tarim. Dulu terbuka, sekarang ditutup. Artinya kita bisa melihat sebab patokannya itu patah semua karena banjir. Nah, sempat banjir, patokannya rusak semua. Nah, sehingga khawatir terinjak makbarohnya, karena itu ditutup. Nah, ditutup bukan karena dihalangi untuk ziarah, enggak. Karena alasannya itu patokannya hancur semuanya. Sehingga khawatir diinjak kuburan. Lah, menginjak kuburan itu haram hukumnya, apalagi kuburannya sholihun. Ya. Lah, dimakamkan beliau, beliau wafat dalam keadaan syahid karena menjalankan tugas itu. Ya, menjalankan tugas itu. Dimakamkan di atas gunung yang dinamakan dengan Jabalul Ghurab. Ya, di situ diadakan setiap tahunnya ziarah haul di sana. Diceritakan tentang manqabah manaqib kemuliaan beliau, dan yang paling memperhatikan hal itu adalah al-khutaba, keluarga al-khatib, karena al-khatib ini keturunannya Abbad bin Bishr. Nah, kalau dalam riwayat yang lain, Abbad bin Bishr ini seperti di beberapa kitab disebutkan enggak punya keturunan. Nah, tapi di dalam sirah yang mutawatir dari orang Hadramut dikatakan beliau memiliki keturunan yaitu Al-Khatib. Nah, kalau kita baca di sirah-sirah yang lain enggak ditemukan ini, karena memang yang menyebutkan adalah orang-orang yang di Hadramut, ya, secara mutawatir. Kenapa kok demikian? Ya, karena dulu informasi itu ya lewat surat menyurat. Enggak semua orang surat menyurat, sehingga enggak didapatkan. Lah, kenapa kok sekarang baru didapatkan? Karena dari turun temurun, sejarah yang disebutkan secara turun temurun. Nah, itu dari orang banyak ke orang banyak ke orang banyak. Mutawatir itu kalau sudah ada berita yang menceritakan 10-20 orang, turun ke 10-20 orang, turun ke 10-20 orang. Ini kan tuduhan kalau bohong itu minim. Nah, karena itu kalau ada sesuatu yang dirusak dari opini, dari pemikiran, itu jangan dibiarkan, harus diluruskan. Karena kalau dibiarkan, lama-lama itu menjadi seakan-akan kebenaran. Saya kasih gambaran gini, pacaran itu haram, tapi kalau diistilahkan pacaran itu suatu kebaikan, ta'aruf, kalau dari zaman ini mulai meredah, di zaman akan datang semakin meredah, dianggap lama-kelamaan ta'aruf dalam artian pacaran tadi itu dianggap suatu kebenaran. Nah, karena itu harus diungkapkan bahwa itu dilarang terus seperti itu, agar tidak dianggap suatu kebenaran. Karena itu harus mutawatir ini benar-benar dipercaya. Dan hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang kuat. Kedudukannya itu seperti diserupakan dengan Al-Qur'an. Artinya dalam pengambilan hukum itu diserupakan dengan Al-Qur'an. Ketika hadisnya sudah mutawatir, itu dalam usuluddin bisa dijadikan hukum. Ya, kalau dalam hukum fikih itu hanya sekedar sahih sudah bisa dijadikan hukum. Tapi kalau untuk dijadikan usuluddin ilmu tauhid, enggak bisa kalau enggak mutawatir. Jadi harus yang qat'i itu hadis mutawatir dan Al-Qur'an. Nah, ini kalau sudah kabarnya mutawatir dari Hadramut mutawatir, itu tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan manfaat, cinta kepada Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.